Viral di media sosial, video seorang pria mengamuk di bandara saat hendak berangkat ke Jakarta. Kejadian tersebut viral setelah diunggah akun Instagram @kabar.jalanan pada Sabtu 5 Februari 2022. Awalnya, si pria mencoba memohon untuk dimudahkan proses keberangkatannya. Merasa tak digubris dengan baik, pria tersebut akhirnya meninggikan suaranya dan berteriak di Bandara Kuala Namu, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Postingan yang bersumber dari akun Facebook Thompson Parapat menuliskan rentetan kronologis kejadian. Disebutkan jika pria tersebut hendak berangkat ke Jakarta. Ia lalu ingin memvalidasi tiket dan antigen yang ternyata harus PCR. Sehingga petugas pun mengungkapkan bahwa pria itu bersama timnya tidak layak berangkat. Sedangkan waktu keberangkatan sudah mepet. Alhasil tiket pesawat hangus. Sayangnya tak ada pertanggungjawaban atas tiket hangus tersebut. Saya meminta pihak Angkasa Pura dan Dinkes yang bertugas yang ada di situ yang membuat aturan itu untuk bertanggung jawab atas tiket yang hangus. Namun mereka hanya diam membisu, tulis akun tersebut. Ia pun akan menggugat pihak-pihak tersebut karena dianggap telah banyak kejadian yang merugikan pihak penumpang. Kami tidak tahu peraturan. Saya memohon kepada pihak-pihak yang hanya berkepentingan. Biasa saya berkantor, memohon-memohon dari tadi. Kenapa tidak diindahkan? Kenapa tidak diindahkan? Saya minta tolong, kecuali kalau saya tidak ada yang mengada bukti. Dicek juga kami sehat semuanya. Tidak ada yang sakit. Hak kami mau berangkat. Kami sudah beli tiket. Itu hak kami. Jangan duduk-duduk dulu. Ini selesaikan dulu, baru kami duduk. Minta tolong diselesaikan dulu ini. Ya. Saya belum tahu masalahnya. Saya minta divalidasi. Di sana harus divalidasi. Kami datang ke sini. Bapak tidak layak berangkat. Katanya, kami ada tiket.